ni saya nak tunjuk cara nak buat pattern simple, iaitu pattern baju tidur. Okey. Di sini kain saya dah siapkan ni ada 4 lapis. 1 2 3 4. Okey, saya dah lipat ni. Okey, saya dah lipat ni. Jadi 4 lapis saya ambil serentak. Saya potong serentak belakang dengan depan. Okey. Iaitu baju bahagian depan dengan bahagian belakang saya potong serentak. Okey. Jadi saya lipat ni lebih kurang dia punya lebar dia 12 inci. 12 inci. Okey. Nabuh dia 20. Lebih kurang 44. Okey, labuh eh. Okey. Baju tidur tak kisah sangat baju tidur kan. Okey, jadi saya akan ambil dia punya bahu. Saya akan lebihkan di sini ni. Baki kain ni saya akan lebihkan sebanyak lebih kurang 1 inci. Okey. 1 inci. Okey. 1 inci. Okey, kita buat garisan. Okey, saya lebihkan 1 inci ni lebih kurang. Garisan. Ini bahagian yang kita lipat. Okey, bahagian yang lipat. Ini ada 4 line. 4 line. 4 keping. Okey. Lepas tu, kita tandakan bahu. Kalau bahu kita ukuran lebih kurang 7 inci setengah, kita tandakan 7 inci setengah. Okey. 7 inci setengah. Lepas tu, kita tandakan untuk leher. Bahagian leher biasanya kita tanda lebih kurang 2 inci setengah lah. 2 inci setengah. Okey, 2 inci setengah. Lepas tu kita turun kat sini. Ni di sini lebih kurang setengah inci. Okey, dari sini, dari dekat tanda leher tadi, kita turun ke bahu. Turun ke bahagian bahu ujung lengan ni ya. Okey, lepas tu pastikan ni garisan ni selari. Ni selari. Okey, kita ambil ukuran tangan. Ukuran lengan ni, tangan. Okey, kalau lengan tangan lebih kurang 8 inci atau 9 inci, tak kisahlah baju tidur kita buat longgar-longgar tak apa. Katakanlah kita ambil 9 inci lah. Okey, 9 inci. Okey. Kita tandakan dari ujung bahu tadi tu, kita turunkan. Okey. 9 inci. Okey, sekarang di sini ialah bawah ketiak ke dada. Bawah ketiak ke dada, okey. Jadi bawah ketiak ke dada ni ukuran dia kita pun tak kisah sangatlah. Sebab baju tidur eh. Kita ambil 10.5 inci. Okey, tandakan sini. Okey, tandakan. Okey. Okey, sekarang lengan dia. Ini pergelangan tangan ni. Kita ambil ukuran ni dah. Ni lengkung ni. Lengkung kayu baris ni, yang lengkung ni, kita terus ambil ni je. Okey. Okey, ambil ukuran ni je. Yang ni ke depan ni. Okey. Okey, lepas tu kita turun je ke bawah straight. Okey. Ni kita serong sikitlah ni. Dah ambil sini bawah dia lebih kurang 11 inci setengah. Okey, bawah sekali ni 11 inci setengah. Okey, condong dia di bawah tu 11 inci setengah. Okey. Okey, ini kira sebelah depan. Okey, sebelah depan. Okey, sekarang kita potong je. Okey. Kita potong je. Kita anggap ni sama je kan. Okey. Gunting.
jadi kita dah siapkanlah ni keping dia. Okey. Dan sekarang saya nak tunjuk kita nak potong bahagian leher. Okey. Kita asingkan sekeping. Keping kita tinggalkan. Kita ambil satu keping ni, kita simpan dulu keping yang ini. Okey, sekarang ini bahagian belakang. Okey, bahagian belakang. Sekarang ni kain ni, kain yang lain saya dah lipat ni. Ni kain yang lain ni saya dah lipat. Jadi kita ambil yang bahagian belakang ni. Ni kita nak buat pelapik leher. Okey. Ni leher kan, ni leher. Ni kalau saya buka ni, ni leher. Okey. Saya nak buat leher dia, nak potong leher dia macam mana, okey. Ni pastikan dah elok dah kedudukan dia ni. Kalau kita buat baju pakai kain cotton senang, mudah. Okey, kalau anak-anak yang kita baru belajar kan. Okey, jadi sekarang ni saya akan letak ni kat sini. Okey. Letak kita punya baju yang kita potong tadi, yang bahagian belakang tadi. Letak macam ni. Ni kain di bawah yang tadi. Letak, kita lipat ni. Lipat. Okay. Okay, sekarang kita nak pastikan kedudukan dia di bahagian belakang ni. Kita nak turunkan 1.5 inci. Okay. Kita turunkan 1.5 inci. Kita pulanglah. Kalau kalau nak buat lebih pun tak kisah. Okay. Buat baju tidur je. Okay. Saya masukkan kat sini juga lebih kurang 1.5 inci. Okay. Saya buat garisan. Kemudian dari atas ni yang kita dah potong tadi tu, yang kita dah tanda tadi ni, tanda tadi tu, kita buat garisan. Okay, sekarang kita gunting. Okay, kita gunting. Okay, ni kita gunting. Okay. Okay, yang bawah ni pun sekarang ni, ni dia punya pelapik lah. Kita lebihkan lebih kurang. Kalau nak buat 4 inci pun boleh. Tak ada masalah kat belakang tu. Okay. Kalau kain dah tambah 4 inci, kita nak tambah 4 inci pun boleh. Nak buat 3 inci pun tak kisah, saya ambil 3. Okey, saya potong. Saya potong. Ini bahagian pelapik leher, bahagian belakang baju, bahagian belakang ni. Okay, sekarang kita akan ambil bahagian depan pula. Okay, bahagian depan kan. Okay. Jadi ini bajunya. Okay. Ini untuk kita ambil bahagian leher dia. Kita dah lipat. Ini dua lai, dua keping. Okay, kita letak baju bahagian depan tadi. Letak atas kain dia. Letak atas kain bawahnya. Okay, kita dah lipat tu. Kemudian kita ukur. Okay, kita ukur. Tadi kan kat sini dah kita kedudukan dia tadi kan 2.5 inci, yang masa kita ukur mula-mula tadi kan 2.5 inci. Jadi kita tandalah 2.5 inci kat sini. Okey, 2.5 inci. Maksudnya ialah keluasan leher kita tadi kita ukur tadi.
2.5 inci. Okey, sekarang bahagian depan kita nak labuh macam mana dia punya bawah ni. Okay, tadi kat belakang kita ambil 2 inci, saya ambil bahagian depan saya ambil 4. Okey, 4 ya. Okay. Kemudian dia punya kelebaran dia terpulanglah. Nak ambil berapa? Okey, ini 2. Sini 2.5 inci. Sini saya ambil kurang sikit itu 2 inci. Okey. Saya ambil 2 inci. Condong sikit ya. Okey, ni ialah bahagian leher bahagian depan, okey. Okey, kita potong. Bismillah. Okey, kemudian ni kita nak ambil lebih berapa inci tadi kat tadi bahagian tadi kita ambil 3 inci kan lebih. Ha, kita ambil 3 inci juga kan? 3 inci, okey. Bawah ni pun kita ambil lebih 3 inci juga. Okey, sekarang kita nak ambil bahagian lengan, okey. Bahagian lengan dia ni, ni, okay. Belakang dan depan kita ambil sama aje. Okey. Ha, ni kita pakai ni, saya ambil ni bahagian ni leher yang labuh ni, yang dalam ni bahagian depan. Ni saya ambil tangan bahagian depan. Tangan bahagian belakang pun boleh. Okey. Ni kita pilihkan dulu. Sekarang ni, ni kain ni kita nak buat lengan dia lah. Ni saya lipat ada 4 keping. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 keping kan. Saya lipatkan kemas. Okey. Bagi yang nak baru belajar tu, kita pakai kain cotton lah. Kain cotton senang kalau kita nak lipat, nak jahit, nak apa kan. Okey, sekarang kita ambil yang tadi ni. Baju tadi. Okey. Kita letak atas ni. Okey, letak atas ni. Lepas tu kita tanda. Ni kita ambil ni, kita tanda. Tanda. Lepas tu ha, ni ni bahagian ni bau, ni bahagian atas lengan kita ni. Okey. Kita tengok nak ambil berapa labuh. Di sini saya ambil 12. 12 labuh ya. Pulanglah nak ambil lebih pun tak ada masalah. 12. Okey. Kemudian dari sini dari bawah ketiak ni saya buat line. Okey, saya buat line. Okey. 12 tadi. Okey. Buatkan dia di sini. Okey. Jadi saya nak terus ni sebab saya nak buat fashion saya. Jadi saya ni tanda dia untuk 12 inci tadi. Tapi saya akan labuh sampai habis. Saya akan ambil sampai habis ni kain ni. Kita potong. Kita potong je. Ikut dia punya kain tu.
baju. Jadi maknanya ni ada dapat dua keping. Satu bahagian depan, yang satu bahagian belakang. Okey. Ini saya buat cara mudah aje, okey, untuk kita buat baju tidur, okey. Baju longgar-longgar asas untuk menjahit. Okey, ni bahagian depan. Ha, ni lengan dia. Okey, ni lengan dia. Lengan dia. Ini pula bahagian leher dia. Bahagian leher. Siap, okay. Kita tinggal nak jahit dah bahagian depan. Ini bahagian belakang. Kita nak tahu bahagian belakang sebab ni cetek ya, ni di belakang leher kita ni. Ha, ni dia punya kelapik leher dia. Dan ni dia punya